Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Oke guys, jadi video kali ini kita, aku sama istri lagi persiapan untuk pesanan ya. Wih, silau guys. Ya, untuk pesanan apa sayang? Ayam laos. Nah ini ya, persiapan untuk pesanan ayam laos. Alhamdulillah ya teman-teman. Berapa porsi itu sayang? Ini 11. 11 ya, jadi ini 11 porsi untuk persiapan nanti. Oh iya nanti yo. Nanti ini dimakan sama orang yang pesen guys, yang jelas. Ini proses berarti ini tadi sudah di nganu ya, Mami? Tadi udah diukep pakai presto ya, lihat tuh. Ya ini presto, masih ada di presto, jadi tinggal paling tulangnya sampai hancur. Puk. Ini ya, sampai lepas sendiri kan. Wih, mantap ini. Ini berarti ayam gepuk ini nanti jadinya. Hati-hati saya. Ini ya, dipindahin. Pelan, soalnya nanti takut copot semuanya. Oh. Ya butuh sampai dua ini. Enggak bisa. Jadi kalau digoreng kan digoreng lagi kan? Mm-mm. Iya. Ya harus hati-hati guys. Mungkin kelamaan ya tadi. Ya bisa jadi. Ini tadi kurang lebih berapa menit sayang? 30, 15. 15an menitan. Jadi kalau ayam gini nanti enggak lama sih karena kita pakai presto. Karena kan juga masih belajar ya. Iya, belajar pakai baru beli. Bukan enggak baru beli sih, baru pakai. Belinya udah agak lama cuma makainya takut ya, guys. Takut enggak jadi. Kenapa, sayang? Kayaknya harus dikurangin dulu kuahnya ya. Airnya. Langsung aja di sini apa di sana? Di sana sayang. Kotor deh. Apa awas mau katon gue juga ke. Burung. Jadi insya Allah hari ini nanti ya ngomongnya tuh pesen ayam laos buat acara kumpul-kumpul lah syukuran katanya guys. Jadi ini persiapan sama istri, masak-masak dari pagi nih teman-teman. Bukan kebetulan tadi itu banyak yang habis ya, kayak apa itu tahu walik ya Mami. Iki anunya apa Mami? Ini adonan tahu mercon juga ada di sini. Ada tahu walik, sempol. Kita intip ya teman-teman ke dapurnya si Momi nih guys, kedai kopi sederhana. Nah ini sausnya. Ini sausnya apa Momi? Ini sausnya sempol teman-teman. Ini juga masih berantakan karena banyak sekali stok yang habis juga. Kita lihat, guys, syahdu sekali guys. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, guys, 9, 10, 11. Lumayan ya. Oke. Perompok. Cuma saringannya nih kan. Saringannya. Ini saya keselawe, selawas. 1 2 3 4 5 6 7 10 sama 10 11. Pas 11. Nah, ini sudah selesai. Ini nanti disimpan di mana? Kulkas. Taruh di kulkas dulu ya sebelum digoreng ya, teman-teman.
jadi barangkali teman-teman juga itu ingin pesan, tapi di area Banyuwangi saja ya guys, karena kalau di luar kota ya yang jelas kan ongkir juga pengiriman kan masih lama, nanti dingin gak enak. Barangkali teman-teman itu nanti kita bisa pesan, kita bisa nerima cateringan ya. Tuh di belakang bisa teman-teman baca menerima catering, bisa menghubungi nomor ini ya, atau di kolom deskripsi ya teman-teman. Menerima pesanan dalam jumlah besar bisa ya, sesuai dengan apa ya, jadwal juga ya, nggak mepet kayak gitu. Jadi buat acara-acara tertentu, acara-acara rapat, semuanya insya Allah kita bisa ya, teman-teman. Jadi, silakan saja hubungi nanti di kolom deskripsi ya. Ini setelah ditiris harus di apa ini sayang? Ini ikut digoreng juga ya. Yang kriuk-kriuknya kita pakai ini ya teman-teman. Kriuk-kriuknya. Ini sudah ada resepnya sudah teman-teman. Ini enggak hanya laos ya sebenarnya. Ada bumbu tambahan. Kalau ini dirasanya pasti berbeda guys. Selesai. Sudah? Jadi kayak gini aja, tinggal nanti disimpan kalau sudah mau digoreng ya. Kalau sudah mau diambil nanti bisa langsung dimakan. Jadi makannya tuh sambil masih panas ya, masih hangat. Oke ya teman-teman, ini aku mau lanjut bantu-bantu istri ya guys, ngebong. Online santai. Maklum ya teman-teman, di rumah itu tempat anak-anak tempat anak-anak kecil bermain. Jadi ya makanya kalau kita tuh buka usaha ginian, kita harus benar-benar tahu pasar ya teman-teman. Di rumah ini banyak sekali anak-anak kecil loh ya, di belakang disuka dengan cemilan-cemilan kayak gini. Gak hanya apa, cemilan berat kayak itu, kayak simpol, tok walik dan sebagainya itu, tapi juga cemilan snack ini, karena memang targetnya itu anak-anak itu. Hei, aja nih kok, nono hulo, ini dia adit. Nah, ya teman-teman, wes mami. Tinggal apa sekarang? Masak pentol. Itu masih banyak yang dimasak. Untuk persiapan ini dijual ya. Tentunya enggak dibuat dimakan sendiri ya. Karena banyak sekali jelasnya kalau kita masak-masak itu. Terima kasih ya yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kita mau lanjut masak-masak dulu guys ya, biar cepat selesai, takut nanti keburu ada orang beli ya. Tiga apa nih kumi? Tepo. Es jeruk. Coba yang persiapan yang habis sih kebetulan teman-teman, alhamdulillah ya laris ya, laris ya, nggak suatu waktu ya, tapi ya ada momen tertentu, kadang kita tuh banyak sekali pembeli kayak gitu ya, namanya orang usaha teman-teman, kita harus sabar intinya ya, harus sabar. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.